Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Audi S. Latuheru membenarkan artis peran Vanessa Angel terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Vanessa diamankan bersama suaminya Febri Ardiansyah atau Bibi serta asistennya terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Jadi benar bahwa kami telah mengamankan 3 orang yaitu dengan inisial VA itu perempuan, kemudian FA alias Bibi itu laki-laki, kemudian seorang perempuan lagi CL. Ya, kita amankan di daerah Jakarta Barat ya, kata Audi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Barat Slipi, Selasa 27 Maret 2020 dikutip dari Kompas.com. Audi mengatakan hasil tes urin menunjukkan bahwa artis peran Vanessa Angel tidak menggunakan narkoba. Karena itu Vanessa akan dipulangkan malam ini, Selasa 17 Maret 2020 dengan asistennya CL. Sedangkan Bibi masih harus menjalani pemeriksaan karena hasil tes urinnya positif. Satu orang positif yang laki-laki, FA alias BB. Yang pasti VA negatif hari ini pulang, VA dan CL itu pulang, yang BB positif belum, ucap Audi. Dengan beberapa butir pil psikotropika yaitu Xanax, setelah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan pengecekan dan sebagainya, kita harus memulangkan mereka karena tidak ada alasan untuk menahannya, lanjut Audi. Diberitakan sebelumnya, Polres Jakarta Barat menangkap Vanessa Angel di kawasan Kembangan Jakarta Barat.